Buktuk Indonesia menerbitkan. Hai, akhirnya aku nongol di channelnya Buktuk ID. Terus aku disuruh bikin video kenalan. Oke, video kenalan. Halo, nama aku Irma. Panjangannya itu Irma Nurhayati. Kalian bisa panggil aja Irma. Aku asli Bandung, lahir juga di Bandung. Ya, Mojang Priangan banget emang. Sekarang tinggal di Bandung. Sebenarnya kemarin sempat tinggal di daerah sekitaran Bogor dan Tangerang. Ya, perbatasan banget soalnya. Jadi antara ke Tangerang itu cuman ngesot doang, tapi rumah masuk ke Bogor dan sekarang tinggal balik lagi di Bandung. Sekarang itu sibuk kerja, aku WFH, terus juga aku full IRT, aku punya anak satu, jadi full bener-bener ibu rumah tangganya tuh full banget. Ya, pejabat rumah tangga lah ya. Oke, genre favorit sebenarnya aku suka yang berbau horor, yang serem-sereman. Dan juga suka sejarah, tapi lebih ke fiksi sejarah. Karena kalau sejarah full itu pusing gitu di kepala. Buku terfavorit. Kalau secara umum, aku punya satu buku yang paling favorit. Bentar. Nah, ini dia. The Art of Dealing with People. Jadi bukunya ini kecil. Dan juga cuma sekali baca itu udah abis. Maksudnya sekali baca dalam satu kali duduk itu udah abis. Dan memang bukunya aku suka dari dulu sampai sekarang. Aku gak bosan buat bacanya. Ya ini, The Art of Dealing with People. Nah, penulis favorit ya. Kalau sesuai dengan genre, yang genrenya horor, aku suka Kisah Tanah Jawa. Karena sesuai dengan yang aku bilang tadi, aku suka horor dan juga suka sejarah. Sedangkan Kisah Tanah Jawa itu memang menyampurkan unsur horor klenik dengan sejarah. Ini dia bukunya, bentar. Ya, ini. Buku terbarunya belum datang. Channel YouTube-nya, channel YouTube aku kalian bisa cari Teman Buku. Profilnya memang kartun dan ya udah. Aku akhir-akhir ini banyak bikin konten review dan reviewnya buku-buku yang underrated. Terus aku juga sering bikin konten review buku horor, kalau buku sejarahnya itu belum. Terus juga aku suka bikin konten unboxing dan ada juga yang kuis-kuis sedikit lah. Awalnya iseng, jadi memang aku tuh punya channel YouTube udah dari lama, terus nggak punya kerjaan juga kemarin. Terus ya udah deh iseng, kira-kira aku mau ngisi apa nih di channel YouTube aku, dan akhirnya kepikiran buat review buku. Tapi ya kalau untuk alasan yang lebih idealisnya, ya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya banyak buku bagus yang bisa kalian baca. Dah, itu aja paling. Oke, jadi teman-teman, buat yang suka buku yang serem-serem, buat yang suka buku sejarah, silahkan kalian subscribe channel aku. Nanti juga aku bakalan lebih banyak buat mengulas buku-buku review, buat mengulas buku-buku horor dan juga buku sejarah. Dan juga kalau misalkan kalian ingin mendapatkan rekomendasi buku-buku yang underrated, yang emang gak banyak orang lihat, gak banyak orang cari, dan gak banyak orang baca juga, kalian bisa lihat di channel aku. Oke, pokoknya jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa ditonton juga videonya ya di channel Teman Buku. Jangan lupa channel Teman Buku. Oke, thank you.